Sudah kekeluaran jika dihukum
karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah menyalahkan dirinya dan Allah, bahkan melupakannya. Dengan kemampuan manusia yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan mereka sombong dan meremehkan kekuasaan Allah. Karena kemampuan yang luar biasa tersebut, kepercayaan kepada Allah semakin menipis, bahkan mungkin sudah tidak masih masalah. Nah, jika kepercayaan kepada Allah sudah kalah, maka otomatis manusia tidak memahami agama sebagai kepercayaan Allah. Mereka ciptakan sendiri apa dan hukum menurut ketentuan mereka, sehingga timbul keadaan yang tidak sinkron dengan hukum Allah. Merebaknya kebohongan, marahnya mereka, perzaliman kepada orang lain, melenggarkannya TV, pergaulan bebas, miras dan nyawa ketika dari kebanggaan, menuntut kekayaan dan mengharapkan segala cara, serta berbagai penyimpangan-penyimpangan lainnya. Sidang zaman, tetapi dengan munculnya wabah dan musibah, semua menjadi kalah-kalah. Kesombongan yang menyebabkan kalah dengan kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu pengetahuan hampir tidak berdaya. Tidak ada satu kekuasaan bisa menahan sakit di dalam tubuhnya. Tidak ada satu pun kekuatan ekonomi yang bisa bertahan. Bisnis yang dibanggakan dengan itu, banyak saudara-saudara pengusaha yang baru, banyak pabrik yang menghentikan, pengangguran dan PHK di mana-mana. Resesi ekonomi dunia semakin nyata. Begitulah, begitupun lagi mengumumkan tidak berdaya. Karena di dalam titik ini belum ditemukan obat maupun vaksinnya, sehingga tingkat kematian masih tetap tinggi. Dalam keadaan seperti itu, seharusnya manusia menyadari kelemahan dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanbi fa'al min al-'adab al-adab al-'adab al-akbar. La'allahum yad'un dan mereka bersumpah akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang akan sesungguhnya azab yang lebih besar dan akan mereka kepada dalam yang terdapat aturan lain dan suatu saat akan diminta
pemulihan Dewa Agung Allah. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hati kata memberi adalah menerima. Inna a'wainana kata doa, fa'wan lidi rabbi kawal ma'am, inna syarana kata doa. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak, maka kami telah salat kata Tuhan dan membutuh kepada. Sesungguhnya Allah yang memuji kata, ialah orang-orang yang terputus. Ayah kami mencari makanan, membantu diri kami, untuk dirinya yang ketika kami
Engkau letakkan dia dari ibu kakang ya Allah. Engkau pilih dia dari kakang ya Allah, dari ayah kakang ya Allah. Engkau usahkan kegagalan di dunia dan ya Allah. Maka Allah ya Allah, jangan merisahkan agama kita. Ya Allah, serahkan dia bagi mereka seperti itu serahkan dengan kesempatan di dunia dan kami tidak dapat ketika melihat banyak orang anak kita terima di bawah kita dapat kami tidak kembali ya Allah ketika dia pisahkan dengan ayah dan kakak jika ada usaha kami ini ya Allah kami susah menghancur kami susah memaksa kami susah membaca Al-Quran kami susah mengaji kami susah mengutuk Tuhan kami susah memohon jika kita tidak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.